Inilah demonstrasi Yong Modo oleh prajurit TNI Angkatan Darat dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-74. Bela diri Yong Modo adalah seni bela diri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang matikan, sungguh luar biasa. Bela diri Yong Modo wajib dikuasai oleh prajurit TNI Angkatan Darat karena TNI sebagai garda terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumpa lagi di channel Azam Tribun. Salam persaudaraan dan salam perdamaian. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang demonstrasi Yong Modo oleh prajurit TNI Angkatan Darat dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-74. Jangan lupa konsentrasi, cermati kemampuan para prajurit TNI yang gagah nan gagah perkasa. Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Peran TNI sebagai KEMANANAN dan pertahanan negara telah mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas yang profesional. Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara parade dan DEFILE dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-74. Upacara hari ulang tahun TNI yang ke-74 tahun ini dipimpin oleh Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang dengan lokasi di kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangdam 13 Merdeka mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI harus bahu-membahu dan bersinergi dengan berbagai komponen bangsa lainnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik like, klik subscribe, klik lonceng, dan bagikan video ini ke seluruh Nusantara. Demonstrasi Yong Modo setelah selesai pelaksanaan upacara, yang ditampilkan begitu semangat luar biasa. Demonstrasi mencakup, Yong Modo, double stick, pembebasan sandera di laut, infiltrasi pembebasan sandera di darat, dan para DDFALE. Selamat menonton video selanjutnya. Thank you.
demonstrasi Yongmodo oleh prajurit TNI Angkatan Darat dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-74. Bela diri Yongmodo wajib dikuasai oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk melatih keberanian dan jiwa patriotisme. Yongmodo adalah seni bela diri Tentara Nasional Indonesia yang mematikan. Sungguh luar biasa. Yongmodo merupakan gabungan dari bela diri judo, taekwondo, aikido, SRUM, dan mensinsul. Yongmodo ini berasal dari Korea dan berkembang di Indonesia. Bela diri Yongmodo mengandalkan ketepatan, kecepatan, dan kekuatan dalam pertempuran jarak dekat. Bela diri ini mengacu pada teknik perkelahian, pertahanan, dan strategi, baik fisik, mental, dan psikologis. Bela diri Yongmodo memerlukan latihan rutin untuk memperkecil resiko latihan yang bersifat fatal. Bela diri Yongmodo sebagai salah satu cabang bela diri yang dipertandingkan di ajang pesta olahraga baik tingkat nasional maupun internasional. Demikian sekelumit tentang demonstrasi Yongmodo prajurit TNI Angkatan Darat dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-74. Terima kasih telah berkunjung di channel Azam Tribun. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya tentang sejarah, wisata, dan informasi lainnya. Dukung channel Azam Tribun ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Dengan cara klik like, klik subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan bagikan video ini ke seluruh Nusantara. Selalu semangat dan maju terus bersama Tentara Nasional Indonesia. Selamat menonton video selanjutnya.
Thank you.